studio musyawarah. Kita sambut yang memakai baju adat Makassar Sulawesi Selatan, baju Bodo Najwa Sia. Penonton agak kareba. Kareba Madece. Dari studio musyawarah kita memanggil memakai baju adat Sabu Nusa Tenggara Timur Penonton gak lupa ya... POLI! Dan memanggil ke Studio musyawarah memakai baju adat Manado Sulawesi Utara Baju Karai Andovi Dalope <laughs> <laughs> Harus banget ya gitu. Pakatuan, wo pakalawiran. Yeay. Yeay. Jadi untuk menjelaskan di episode uh, spesial musyawarah 17 Agustusan merayakan Indonesia percaya, kita memang kemarin dapat challenge untuk pakai baju adat asal daerah masing-masing. Karena kapan lagi kita bisa merayakan keindonesiaan kita dengan menggunakan baju daerah kalau bukan di pesta kemerdekaan. Yeay. kayaknya aku inget deh baju ini. Ini satu rental kebetulan. <laughs> masa siapa Satu rental masa siapa? Jadi Pak Jokowi kan pernah pakai ini. Oh. Pak Jokowi pernah pakai ini. Katanya satu rental loh. Satu rental? Kayaknya ini yang dipakai Pak Jokowi, makanya size-nya agak kecil ya. Bisa <laughs> <laughs> aja. <laughs> Episode spesial musyawarah edisi Kemerdekaan Indonesia! <tuk> Indonesia percaya. Iya, yes, yes. merayakan Indonesia percaya. Iya kan? Yes. Benar. Aku tuh Benar. terakhir pakai baju daerah tuh kayaknya zaman SD kali ya. Lama eh, banget. Iya maksudnya, iya eh, ya pas kawinan sih. <laughs> eh tapi... <laughs> ya iya ya, lama banget. lama banget. tapi itu pun udah lama banget juga. <laughs> kawinan. Iya kamu kapan terakhir pakai baju daerah? Kamu oh, bisa pas kawinan kan? Novi. pas, pa pas kawinan. Kan belum kawinan. Ini emang gak? Maksudnya pas kawinan. Fokus, Anovi fokus. Bukan, pas kawinan fokus. Kamu udah pernah kawin. Nah. <laughs> pas nikahan temen di Bali, disuruh ah. pakai baju daerah. Oke. Okay Jadi baju daerah mana? Tapi disuruh pakai baju daerah Bali. Ah, oh. Jadi waktu itu tahun lalu, jadi baru-baru ini tahun lalu kok. Oke, okay, tapi tapi kali ini kita pakai baju daerah daerah masing-masing kan? Iya. Yes. Yes. Jadi kita mulai dari yeah. siapa nih? Mulai dari But, ladies ladies first. Oke. Okay, ladies first. Mana dulu? Ini baju bodoh, lah baju bodoh. Tahu baju bodoh. Baju bodoh, jadi bodoh itu artinya pendek, karena baju bodoh itu tangannya pendek, ini hmm, gembong. Okay. Terus baju bodoh itu sebetulnya baju yang termasuk salah satu busana yang paling tua di dunia di abad 9 katanya okay. munculnya tuh baju bodoh. Keren iya. Wow. Dan ini tuh setiap, kan warnanya kan beda-beda ya, terang-terang. Dan ternyata tuh setiap warnanya, itu tuh uh, menggambarkan uh, apa namanya, status sosial dan juga identitas si pemakai. Hmm. Jadi katanya kalau anak berusia sampai 10 tahun, itu pakai bajunya, baju bodohnya tuh warna uh, merah atau jingga. Terus sampai usia 17 tahun, itu merah darah. Terus warna hijau tuh katanya, uh, yang biasa dipakai oleh putri-putri bangsawan. Hmm. Terus kalau warna oh. ungu, untuk janda. Nah itu ada umumnya. itu <Garuh> ada umumnya. Baju atasnya, atasnya. Oh. Kamu fokus dong. Baju atasnya. Coba sungkem dulu sama Ibrahim suamiku. Hai Baim sayang. Ini bake. Waduh, bake. bucin loh. Bucin loh Bucin loh, kan aku bilang cinta itu harus ekspresif. Mm. Makanya lagu... Tau gak sih dan Kamu orang... sayang. <laughs> <laughs> gitu. <Halo> sayang, <laughs> itu iya. Jadi itu, dan apa kalau warna putih itu katanya untuk dukun dan untuk inang. Jadi setiap baju, mm. kalau sekarang sih katanya warnanya itu udah bebas. Cuma dulu tuh sempat ada seperti itu. Mm. Gitu baju bodo. Okay. Cantik ya? Bagus-bagus. Bagus banget. Bagus. Bagus, bagus banget, ya. Bagus. Selatan, Makassar. Makassar. Dan masih di Sulawesi. Kita ke Sulawesi Utara, ini ke Manado. Kenapa? Karena uh, mama, mama kita berdua uh, Manado jadi papa NTT, maka Kaju pakai baju NTT. Pakai Manado ini baju Karai. Karai eh uh, uh, dari Minahasa dan katanya khasnya itu ini, apa? Padi emasnya. Khasnya oh. tuh masalah oh, itu padi. padi. Emas. Iya. Ini emang yang, yang bikin itu tuh uh, motif Itu padi emas sampai bawah yang iya. sampai iya. ini. Oh. Khasnya tuh motif bunga padi warna keemasan. Hmm. Jadi ini dari Manado. Jadi fakta menarik walaupun kita setengah Manado, ini pertama kali aku pakai baju ada di Manado. Oh, iya, iya. Ada Sulawesi Utara Oh iya benar. Pertama kita kali, tuh jarang banget kita selalu pakai yang NTT kan. Kita lebih ke papa di Kamu lebih sayang papa? Enggak. Waduh. Maaf ya aku kebiasaan ini nih memprovokasi ya. Aduh. Maafin ya ini padahal kan kita 17 Agustus ya. <laughs> Hari merayakan Indonesia. Iya, Terus-terus oh, ah, iya. oh, oh, Jadi okay. ini, jadi ini pertama kali pakai topinya juga aku nggak tahu ya jujur filosofi di balik di balik headgear ini. Mungkin ada yang tahu kali. Ya, mungkin ada yang tahu. Mungkin saya gini, selain dari kita bertiga semua orang di belakang kamera musyawarah juga pakai baju daerah masing-masing. Semua pakai itu. tuh. tuh ya, sorot yang pake. itu tuh, sorot yang dibawa TV tuh. Nah. Kalau dibawa TV. Kalau itu campuran. Komar tolong disorot kasihan ya enggak kalau enggak masuk. Kalau enggak masuk. Senyumar, senyumar. Mar Senyum. <tuh> <tuh> uh. Kalau Sulawesi tuh ya, lagu yang paling terkenalnya Angin Mamiri itu juga melambangkan bagaimana ekspresifnya Rasa kerinduan seorang perempuan pada kekasihnya hmm. Iya loh nah. <laughs> nah, nil -nil. Ini kok makin lama makin ngelunjak ini ya <laughs> Makin dikerjain ya Aduh, Makin dikerjain Iya loh Angin Mamiri ya kan Yes Angin Mamiriku nah, pasang <laughs> Ayo Kak Jo Ditutui Belum, belum nyampe Banyak... Angin Mamiriku pasang Pitujui totonganak Toto Saruwa, takal ule, <tuk> tu ruwak takak lupa, eh, -ya, aule nama namang urangi, tenaya, hah, tenaya parisina iya Yeay penasaran itu liriknya angin semilir. Jadi kekasih uh, yang sedang merindukan pujaan hatinya dan dia menitipkan kerinduan itu pada angin yang bertiup. Hmm, itu dia. Keren ya angin mamiri. Keren keren. Ekspresif. Keren. Apalagi lebih keren lagi karena banana dan kita di tanggal 20 Agustus. Eh dia belum cerita bajunya. Oh iya belum. Lupa kita. Ini apa sih? Kajo silakan kajo. Ini itu baju dari NTT. Ini dan... kajo atau Jokowi ya? Wow. Kalau nggak salah di salah satu, satu episode musyawarah ya, Kajo kan pernah nunjukin ya, uh, Pak Alu Jokowi kan? pernah pakai ini kan. Uh, jadi Kajo sangat waktu Pak Jokowi waktu itu pakai, gue tuh sangat suka. Tapi ini tuh bukan dari suku kita. Bukan dari Mawarere, asal kita. Ya. ya, jadi kita kan ada di, di NTT kan banyak suku kan. Hmm. Ini bukan baju suku kita, ini dari suku Sabu ya. Ya jadi itu, jadi ini tiga baju Surya? daerah kita uh, dari suku daerah kita masing-masing untuk merayakan uh, kemerdekaan Indonesia yang sekarang kita udah berumur 77 tahun Mbak Nana. Kajo, nice. 77 tahun. Dan, Masih muda ya, kalau dibanding negara-negara yeah. kayak Eropa gitu kan. Yes. Amerika berapa? 300? Amerika 300 tahun kan, 1776. Jadi, ya yeah, do the math ya. Yeah. 200 sekian lah. Ya, yeah, terima kasih banyak. 1776 kan, ya. Yeah. Nah, yeah. Dan biasanya yang identik dengan kemerdekaan Indonesia, hmm. selalu lomba-lomba uh, 17 Agustusnya. Benar, ya kan? Hmm. Nah, mungkin kita mau cerita dari dari mana-mana dulu, ketika mana-mana dulu lomba-lomba 17 Agustus, apa yang, yang, paling, yang paling jago? Yang, yang paling jago apa yang paling, yang paling jago, apa, apa yang paling berkesan di mana-mana? Aku tuh cemen. Bahagia kan, kayak oh Bakia enggak, kayak Aku grup. tuh dari dulu nggak pernah atletis. Hah? Maksudku aku tuh dari dulu nggak pernah terlalu bisa kegiatan-kegiatan fisik. Orang aku kamu dulu kan ada pelajaran SKJ ya. Hmm. Itu tuh aku sampai les-les SKJ. Kebayang? Les SKJ. Iya, kalau orang Masih tuh les matematika, yeah, les fisika yeah. apa gitu. Kalau aku tuh lesnya SKJ. Saking aku tuh nggak apal apa gerakannya. Jadi maksudnya kalau oh, kalian yeah. tanya lomba tuh aku dari dulu emang selalu cemen kalau lomba-lomba gitu. Jadi aku nggak ada memoriku soal 17-an tuh wow. gak ada. Wah, sedih banget. Kenapa sih? Enggak apa-apa. yang Beneran gak apa. masa kecilku tuh nggak yang seru gitu. Maksudnya aku ya banyak Aduh, ya. Masa sih kayak yang apa gundul, yang paling gendok. Yang pakai sendok. ngomongin di mana itulah. Enggak, ya paling main karat. Tapi karat kan bukan 17-an ya? Ada enggak sih lomba karat gitu? Enggak kan? Lomba karat? Itu juga Oh, yang ada, ada ada. Ada? Yang, yang 17-an 17 enggak ada. Enggak, iya kan? Enggak ada itu. <laughs> aku tuh enggak pernah enggak pernah okay. ada memori soal lomba-lomba gitu deh. Kalau kalian mau... masa kecil Oh, lebih... sangat banyak, sangat banyak. nggak usah pamer gitu. Iya. Yeah. <laughs> nah, walaupun mana mungkin ada memori masa kecil. Kan sebentar lagi tanggal 20 Agustus kita bikin memori baru. Iya. Yes. Yeah. Oh, yes, oh ya, bakal juga... berkompetisi kan? Iya. Yeah. 20 Agustus kita mau lomba-lomba. Lomba-lomba yeah. 17-an. Eh semuanya boleh ikut, semuanya diajak. Yes. Di uh, Gor Sumantri Brojonegoro Tanggal 20 Agustus, eh ini free free. Masuk semua orang bisa ada ya. ada banyak lomba-lomba, ada kalo, performance. Tapi pertanyaannya Mbak Nana mau les dulu nggak sebelum lomba ini? Nah, les lomba tujuan apa? <laughs> iya. Udah lesin dulu tuh. Iya. Bukan, Mungkin gue perlu. Nanti habis ini aja deh, aku diajarin ya. Nah. <laughs> kalau Kajo apa? La, la, lomba kalau Kajo tuh gini. Ya. Udah pernah coba semua, tapi ada satu hal yang Kajo belum pernah coba. Oh, Nafi tahu. Lomba masukin duit ke botol, tau kan? Enggak pensil. pensil, kan pensil. Oh, pensil, apa-apa <laughs> duit ke botol, pensil. Pensil ke botol. <laughs> tau kan yang yang bakal Indonesia yang, yang, kayak gini dari pantat tau kan yang itu oh, iya, duit ke botol tuh gimana <laughs> enggak satu hal yang belum pernah dan dari dulu tuh penasaran ya panjang, panjang pinang, pinang. bener oh. Pener, oh. Ya, aku ya bener, karena kayak oily aja gitu <laughs> kayak bener kan semuanya kan dilumurin apa sih minyak minyak hitam apa tuh dan sebetulnya oli. Oli. oh itu oli ya kan? Oh bukan minyak-minyak spesial gitu ya, kutus-kutus gitu kan. jadi panas dong, panas, dong. nyampe-nyampe panas gitu. Jadi oli kan, terus kita naik, nah gue tuh dari dulu gak tahu apakah gue yang harus di atas, apa gue yang harus di bawah, nah orang. Enggak, itu tergantung anggota timnya kan. Ya kan yang lebih berat di bawah, itu kan matematika dasar lah ya, yang paling enteng di atas. Iya, itu kan menggambarkan kekompakan kan. Jadi aku gak kompak mainnya. Enggak, maksudnya itu permainan itu tuh menggambarkan kekompakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang paling atasnya apa gitu, ya kan? Biasanya kalau dia dulu tuh yang paling atasnya itu yang paling mewah, yang paling keren. Ya kan? Oh, oh jadi dia bukan... TV gitu. Enggak, yang mungkin. Ya. Ada dua pintu di atas dua pintu. Gimana? Dan itu adalah hadiah kita nanti. Yeah. Serius, nggak tahu. Lombanya apa yang paling? Nah, yang, pokoknya yang paling jago, jago Pajat Pinang. Belum pernah, belum pernah nyoba. Tapi Aduhvi yang kacau paling jago? Andovi aja, kita putra aja nggak apa-apa. Andovi paling jago. Apa? Guys, ini ada ada pensil, ada pensil, terus taruh di, di sini. Tadi katanya duit. <laughs> terus yang yang pakai pakai botol-botol kosong terus. Ya. Harus lomba-lomba untuk lomba. ya. ini agak aneh tapi lomba masukin pensil ke dalam botol. Kayaknya harus dibuktikan sih. Ah, itu dia. Kita kan bukan tipe orang yang klaim gitu ya. Benar, benar, benar. Iya kan? Itu paling jago. Saya menantang semua orang yang paling jago naruh pensil dalam botol. Oh. Saya akan mengalahkan. Nanti kita tanya. ada lomba itu enggak? lombanya itu. Kayaknya ya, lomba perlu kebuk. kayaknya nah, berarti, berarti dibuktikan tanggal 20 Mei. Eh, kok yes. 20 Mei sih? 20 Agustus. 20 Agustus. Nah, <laughs> ya, sama lomba paling das, yang paling senang kan lomba makan kerupuk. Hmm. Tapi gini, makan ya. kerupuk ya. Kayak Awalnya tuh kan susah, ya. Hmm. awalnya susah ya. Tapi akhirnya tuh lebih susah lagi. Ada tekniknya kak Jo. Ada tekniknya. Ada ya? tekniknya. Kayak di awal kan lari-lari kayak -lari, terus pakai lidah gitu kan. Ya. Ah. Ah. <laughs> Aneh gitu kan. Iya. Dan itu. ternyata itu harus sampai habis ya. Iya harus. Hmm. Anda bisa selalu menang, Anda selalu menang, lomba ini. Kerupuk Bata, vegan tapi karena... Iya, nggak boleh kepikiran oke. Iya, jadi harus kerupuk vegan ya, oke. Okay. <laughs> yeah. Iya. Nah. Di umur kita yang 77 tahun ini, kita harus membahas apakah Indonesia truly merdeka atau tidak. Mm. Nah, nggak bisa kita ngomongin ini tanpa kita bahas isu-isu seperti contoh RKUAP. Yeah kebebasan berekspresi, Jadi, Apakah kita benar-benar merdeka? Betul itu pertanyaannya kan. Kemarin ya. tuh yang uh, mata Najwa episode yang terakhir hmm. yang kita live streaming di, di Alwatar, yeah. ya itu spesifik merdeka bersuara. Karena Aku ya, nonton, yes, nonton full, yeah. kayak kuliah umum loh. <laughs> banyak sekali istilah-istilah Latin yang keluar <laughs> dalam sekarang. Ya memang yeah. itu, itu kita mau mempopulerkan hmm. uh, perbincangan akademis. Karena menurutku sekarang ya, terutama di era media sosial, semua orang merasa menjadi pakar. Kan ada tuh bukunya tuh kan The Death of Expertise. Oh, iya, iya. Jadi semua orang tanpa basis keilmuan yang cukup merasa dirinya punya otoritas untuk mengomentari apapun gitu. Hmm. Itu yang terjadi sekarang kan banyak hmm, orang yang tiba-tiba kan. jadi banyak sekali orang tiba-tiba <laughs> sekarang menjadi ahli dadakan. Hmm. Karenanya kita menghadirkan uh, apa namanya dua ahli hukum untuk berdebat soal Uh, isu yang sangat krusial walaupun sebetulnya ya isu RUU Kuhp itu bukan uh, hanya boleh diperbahas, dibahas atau diperdebatkan oleh ahli hukum, ahli hukum semua ah. orang semua karena ahli. itu akan kena ke kita semua, kita semua kena ke kita semua tapi for that purpose specifically makanya kita bikinnya di Fakultas Hukum uh, kita mengundangnya dua ahli hukum for the purpose of memang nunjukin bahwa ya let the expert speaks gitu walaupun yeah. sekali lagi semua orang berhak dan harus bisa bicara soal RUU KUHP. Gitu Betul. sih. Oke. Itu sih nah, menariknya. kalian kan ahli hukum nih ya? Bukan ahli. lulus S1 doang. <laughs> ya, barangnya juga. Kalian lulus S1, S1 doang. doang. <laughs> yeah. Kan Kak kemarin nonton sebagai orang non-hukum yeah. ya? Jadi orang orang, orang non-hukum. Apa yang paling your, ini, you, yang paling keingat atau yeah. yang paling strike yang, chord? Yang salah satu kan ada pasal penghinaan presiden. Ada pasal penghinaan uh, kelembagaan negara. Yeah. Kekuasaan. Malah tapi yang gue paling ingat adalah di balik di balik semua tulisan ada alamat Iya, yes, masuk Mas ceng, masuk ceng ya. Customer semua penulis punya alamatnya, semua penulis oh, okay. punya alamatnya, ya. Dan dia ngomong bahwa di negara kita semua selalu yang di atas-atas nih di bab satu ya pasal satu itu selalu negara, rakyat itu di belakang. Hmm. Sedangkan dia ngomong kalau ada beberapa negara yang lebih maju, bukan maju ya, negara yang lebih progresif, hak asasi manusia tuh di awal-awal, yes. baru nanti masalah negara atau orang tuh di belakang. Hmm. Nah itu Kaju nggak pernah nggak dari, dari kacamata itu loh Dan setelah denger dengar dia ngomong kayak iya itu yang tadi aku bilang paradigma, paradigma hukum tata hukum negara di mana iya. setara sementara yang satu hukum pidana paradigmanya ya memang negara yang harus mengatur mengontrol gitu. Iya. Jadi kalau ngomong ada Parik. teks, ada konteks, yang terakhir gue lupa. Teks, konteks context, sama satu lagi terakhir. penafsiran. Penafsiran. Ya, ya teks, konteks sama penafsiran. Iya. Jadi kita harus melihat setiap pasal dari teks, konteks dan penafsiran tersebut. Hmm. Dan benar banget kayak ibaratnya hukumnya tuh kan Pak, Pak Wakil Menteri, Pak siapa lupa nama? Pak, Pak, Pak Edi. Pak Edi kemarin bisa batal semua poinnya hmm. uh, Mas Uceng ya? ya? Cuma bener waktu Mbak Nana nunjukin bahwa... ...oke okay, lawnya benar tapi selalu pas ditafsirkan lawnya selalu ngaco. Hmm. Ya. 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 Dan selalu... itu kemudian diakui tantangannya sekarang adalah terutama aparat penegak hukum... ...bagaimana bisa uh, menafsirkan pasal-pasal uh, itu ketika dalam prakteknya terjadi kasus-kasus yang kita lihat... Ya, seharusnya tidak apa-apa, kan? Aku kan nanya, kalau kayak gini, gimana? Itu enggak ya. apa-apa, tapi dalam praktiknya di lapangan, penafsiran aparat penegak hukum itu yang kerap kali bermasalah. Oh. Ya, kemudian kan, Mas Uceng bilang, "Iya, karena aparat penegak hukum itu tendensinya selalu menguntungkan atau membela penguasa." Ya, hmm. jadi ketika warga negara dihadapkan dengan uh, aparat negara kemudian aparat penegak hukumnya juga punya tendensi membela penguasa, jadi yang seharusnya tidak masuk pasal bisa terkena pasal. Itu kan dalam prakteknya kan. Terus kemudian kan uh, Prof. Edi bilang, ya harus diedukasi, ada masa-waktu 2 tahun sebagai transisi. Cuma wajar kalau kita khawatir, karena banyak sekali kasus yang mencontohkan, ya posisi kita selalu lebih lemah. Kalian tim mana nih? Kan kalau Mas Uceng kemarin bilang, uh, kita perkaya lagi, nggak apa-apa ditunda setahun-dua tahun. Hmm. Kalau Pak Wakil Menteri uh, ngomongnya akhir tahun ini. Ya, menurut kalian nih, anak hukum gimana gitu? Mendingan apa gitu? Ya, Anufi setuju dengan Mas Uceng, Harus kita jangan jangan buru-buruin. Nah, tapi Harus kan yang tunggu. poin Pak Wakil Menteri bener banget loh, tahun depan tahun politik. Kalau kita misalnya kita lanjut ke tahun depan, unsur politisasinya bisa tinggi banget nih. Dia tuh udah mau siapin undang-undang ini sebelum tahun politik. Tahun depan udah gak akan ada yang kerja, percaya deh. Oh, wow. benar. Ya? ya? Wow. Iya, apalagi politik, apalagi orang-orang yang ada di DPR sekarang aja udah kagak ada yang kerja. Gimana tahun depan semuanya akan bekerja untuk kepentingan dipilih lagi, semuanya akan berkampanye, semuanya akan udah fokus ke uh, siapa yang yang akan apa namanya mencalonkan diri dan pertarungan uh, elit 2024. Jadi memang dari satu sisi timing memang timingnya tuh tahun depan nggak ideal untuk kerja kerja apapun bukan hanya kerja legislasi, <tuk> <tuk> ya, 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 ya kan? <tuk> 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 tapi <tuk> <tuk> uh, tapi memang nggak ya memang ini kan akan mengatur segenap tingkah laku penduduk ya. Ini yeah. kan induk pidana nih induk hukum pidana. <tuk> yes. Jadi memang Belanda aja tuh sampai 70 tahun kok baru berhasil merevisi. <tuk> Jadi gak apa-apa, takes time supaya betul-betul uh, segala masukan dan dan segala concern kita itu bisa diadres oleh uh, pembuat legislasi ter DPR. Oke, kalau dengan ruu KWP yang sekarang, yang tadi Mbak Nana ngomongin itu bisa dipidanain. Kan? Mbak Nana ngomong, pejabat nggak bakal kerja 2023, itu pidana atau bukan? Kan kemarin dia ngomong kalau mengancam atau merendahkan derajat. Kalau penisa, gitu ya? penistaan, penghinaan, penistaan dan peningin. fitnah. Ya. Dan penistaan Jadi itu kemudian ya? dikasih contohnya, penistaan misalnya kalau uh, menggunakan kata-kata yang merendahkan. Seperti kebun menyamakan binatang. dengan kebun binatang, ya. apa okay. dan sebagainya. Dan kalau tadi seharusnya tidak masuk uh, pasal penghinaan. Tapi lagi-lagi... Tapi lah, itu agak fitnah sih, mbak Nana. Kayak ibaratnya gini, 2023 anggota DPR nggak kerja. Itu bisa loh kalau orang kesel kan banana force sangat banyak hmm. sangat influential hmm. terus orang kayak kata banana lu nggak kerja uh, uh. terus DPR kayak wah najwa siap fitnah kita uh. Kaju lagi nah, mancing orang-orang untuk lapor banana <laughs> <laughs> Kaju apa sih lagi <laughs> Nah, Kajo tuh lagi, Kak jo tuh justru nggak mau KWP ini keluar. Kemungkinan besar kalau KWP ini keluar, ini bisa terjadi. Betul. Karena mereka kayak, lihat nih, Najwa siap merendahkan kinerja kita. Tuh diulang-ulang ya? <laughs> Misalnya. <laughs> Ya mungkin aja karena ya. lagi-lagi penafsirannya ya, menjadi menjadi lentur itu menjadi cair gitu. Ya, itu kan serem banget ya. gitu kan. Dan sebetulnya ya menurutku kan ahli hukum nih atau kerap kali nih orang-orang pembuat undang-undang tuh selalu bilang kalau nggak bersalah buktikan aja di pengadilan ya. kan sering banget kayak gitu kan seolah-olah tuh pengadilan udah perfect udah sempurna. Iya seolah-olah mereka nggak nggak pernah tahu bahwa penegakan hukum tuh nggak seramah itu pada orang-orang yang nggak punya kuasa dan nggak punya Iyum. uang. Iya, hmm, ya. kalau lu punya uang, lu bisa bayar pengacara keren gitu ya, hmm. atau lu punya uang untuk bisa bernegosiasi hmm, ya. dengan aparat penegak hukum untuk murangin hukuman atau membebaskan lu dari hukuman. Jadi akhirnya pasal-pasal ini hanya akan terkena pada orang-orang yang nggak punya kuasa dan nggak punya uang untuk bisa bermain di pengadilan itu kan faktanya. Ya. Mari kita minum. <laughs> Ya, jadi Tapi guys, guys tolong jangan penjarain banana ya <laughs> aset ya. bangsa jangan, <laughs> jangan gitu jangan gitu iya gitu kalau soal KUHP. HP ya. jadi Gini. kita lihatlah kita tunggu karena kan katanya kan masih akan membuka nih sekarang partisipasi uh, orang di apa namanya akan DPR akan bersedia untuk membahas lagi jadi yang sekarang ya sama-sama kawal makanya jangan pernah bosan ngomongin ini sih yang akan difasilitasi Kominfo kata salah satu fasilitatornya kan. Kemarin difasilitasi Mata Najwa. Ya. kita itu tugas benar-benar. Kata Mata Najwa sosialisasi uang. dan partisipasi itu. Iya, ya, ya. kan? Emang dan 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 dari dari tunggu dari sori ya. dari dari pasal-pasal itu bisa diperkuat posisi kita kan. Maksudnya posisi rakyat tuh bisa disetarakan ya justru dengan sehar, yang berkuasa. Justru seharusnya kan seharusnya dengan dengan adanya perdebatan ini, diskusi ini yang kita lakukan, ya seharusnya Uh, apa negara mendengarkan masukan-masukan ini mendengar masukan-masukan ini biar kita nggak selalu saya so, gini kita kan udah belajar dari semua undang-undang sebelumnya bahwa tadi tendensi aparat penegak hukum itu selalu uh, ke, lebih kepada penguasa kan apalagi baru-baru ini kita semua tahu nih aparat penegak hukumnya apa nih kasus-kasus baru-baru ini kan jelas nih uh, Kepercayaan masyarakat Polisi. terhadap ya kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi yang penegak menegak hukum ini kan udah sangat-sangat turun jadi ya jadi ya itu um, <tuh> I really hope things will get better. Tapi ngomong-ngomong soal aparat penegak hukum, mbak Nana dan Kak Jo, seperti yang kita tahu ada kasus yang paling hot, paling drama, lebih lebih banyak plot twist daripada sinetron-sinetron. <laughs> ya yeah, dok, ini this is the case of the year. Bahkan the case of the year, the case of the year secara bahkan secara drama pun ini ini kayak ada yang CCTV mati, ada yang PCR, ada Enggak, yang ini. Enggak, boleh CCTV-nya ke Samber petir. Oh iya, sorry, sorry, sorry CCTV-nya ke TV. petir. Ini pertama kali ada CCTV ke samar petir. Iya, 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 iya. Akhirnya belum pernah ada Udah. sebelum ini, gitu. Nah, bahkan uh, Bintang Emon bikin video lucu. Apa? Bintang Emon bikin video lucu, dia di Instagram-nya. Dia cuma rekam CCTV. Ya, bapak-bapak, saya punya CCTV ini. CCTV ini kerja 100% kok. Hmm. Setiap hari bisa diakses. Jauh, emang harus kayak gitu, kan? Iya. Hmm. Uh -huh. Cuma menurutku ya, uh, yang yang waktu itu aku tulis juga di catatan Najwa. Di balik berbagai drama ini, hmm. uh, yang perlu kemudian benang merah yang penting tuh, kebayang nggak sih kalau polisinya polisi aja merekayasa kasus sedemikian rupa? Hmm. <laughs> ini kan propam tuh kan polisinya polisi polisinya loh. Polisinya polisi. Dan dia dengan melakukan dengan. kekerasan, merencanakan pembunuhan terhadap anak buahnya yang sudah dua setengah tahun berada di lingkaran terdekatnya. Polisi juga, dan kemudian beramai-ramai menutupi kasus ini sampai 31 orang loh sejauh ini. 31, 31 aparat orang. penegak hukum yang sekarang diperiksa. Kode etik maupun kemungkinan kena pidana. Karena ramai-ramai membohongi kita untuk menutupi kejahatan. Hmm. Dan kebayang nggak kalau orang dengan status level seperti itu, dengan dengan apa namanya ekspos sebesar itu, kasus-kasus orang kecil yang urgensi keadilannya di tidak dianggap hmm. yang di ujung sana ya. yang di Sulawesi Selatan di tempat terpencil yang di Pulau Sabu, yang di, itu, Pulau ya. Sabu ya. yang di Minahasa yang yang dianggap nggak penting karena orang kecil kalau yang di Jakarta dengan sebegitu menterengnya saja dibegitukan gimana yang kecil kecil ya. dan kan udah banyak banget contoh kasus seperti itu kan terlalu banyak contoh kasus rekayasa polisi yang kemudian terbongkar atau lebih seringnya nggak terbongkar, hmm. kemarin tuh misalnya kontras ngeluarin catatan kekerasan di aparat penegak hukum terutama kepolisian tuh memang sudah sedemikian banyak. Angkanya kalau aku nggak salah ya dari tahun 2020 sampai 2022 baru bulan Juni itu sampai 1300-an kasus kekerasan yang melibatkan aparat dilaporkan. 1300 sampai lagi kayak gini kan. Yang meninggal sampai 72 orang karena dugaan Wah, kekerasan polisi. Gila, kasus much. karena luka-luka. Karena kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian. Jadi sesungguhnya nih kekerasan yang terjadi pada brigadir J ini yeah. itu tuh hanya puncak gunung es. Mm. Tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Ya. Jadi bolehlah kita heboh seru wah drama of the year gitu-gitu yeah. yes itu seru tapi ironinya tuh ya kalau yang segininya aja diginiin ya gimana orang-orang kecil ya. jadi wajar dong kalau kemudian kita apa ya kita udah merdeka dari rasa takut dari dari rasa cemas apakah kita sekarang udah merdeka dari itu ya kekhawatiran direkayasa oleh polisi yang seharusnya melindungi kita hmm. dengan tagline per apa persisi itu presisi presisi hmm. Tagline nya aja gue kebalik balik mohon maaf nih pak polisi <laughs> saking kayaknya nggak sesuainya gitu iya mm -hmm. ya. iya sih uh, mari tapi... kita minum gue selalu <laughs> bikin nah, dengan abis emosi tapi nah, udah mau habis teh gue so so what is the only possible solution ya bayar Banyak orang udah udah ngomong ini emang ini kepolisian memang harus direformasi dari ground up dari akarnya sampai ngomong. iya gue ngomongin <laughs> iya, dan iya. Th that's the only solution karena ini gini guys kalau gini banyak orang kan nggak paham level-level polisi kan ada barada ada brigadir ada irjen ini irjen samu itu kedua sebelum kapolri kan dong dong ya kan? iya kan dua dua tingkat sebelum kapolri ya jadi dia satu lagi hmm. kampu kapolri kan? ya dan dan dia dia dan, dia yang paling dan bukan cuma kan? dia yang generalnya loh iya. yang terlibat kasus ini ada ada perwira tingginya juga iya. loh ada tiga jenderal kalau nggak salah kalau di atasnya udah kayak gitu yang nyembawang-bawanya kan ya masih masalah masalah gini mereka tuh kan seharusnya melindungi masyarakat. Iya. Sayangnya selama ini mereka melindungi masyarakat yang menipu. Itu sayangnya iya. itu aja sih. <laughs> seharusnya mereka melindungi masyarakat yang baik. Itu aja sih. Hmm. Um, dan benar setuju harus ada reformasi. Dan salah satu ide itu sebetulnya gimana caranya membuat polisi jauh lebih bisa diawasi, dikontrol. Waktu itu ada ide uh, kelembagaannya ditaruh di bawah Kementerian Dalam Negeri. Uh. Okay. ASN mereka. Jadi uh, statusnya bisa kemudian bisa dibahas, kemudian. tapi kemudian berada di bawah kementerian sehingga pengawasannya itu ya ya nggak sekarang lembaga terpisah sendiri, sendiri langsung ya. dari presiden, presiden gitu. Ya. Jadi ada levelnya lagi. Kalau kok sekarang kan bukan hanya sendirian, tapi rasanya di mana-mana sudah banyak, polisi sudah di mana-mana ya. Kan hmm. ada yang bilang negara kepolisian Republik Indonesia. Oh. Wow, sepak Gok. bola aja? Oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> tapi ya itu salah satu usul yang kemudian <laughs> sudah lama usulannya sempat ramai dibahas kontroversial dan sebagainya tapi menurutku memang ini momen untuk kita melihat ulang lagi kita tuh sering banget tuh ada kasus gede terus habis itu lupa kita nggak pernah berhasil untuk menjadikan satu kasus itu pelajaran gitu untuk kemudian mengubah sistemnya hmm. setelah ini ada kasus apa lagi ramai lagi udah hilang gitu jadi momentum di mana sekarang semua orang lagi melihat pada kasus ini harusnya momentum bukan hanya untuk Eh, apa namanya memberikan pelajaran pada orang-orang yang terlibat langsung tapi juga momentum untuk membenahi sistem untuk memastikan nggak yes. akan ada lagi kasus-kasus seperti ini hmm. itu nah, salah satu ide mungkin ada ide yang lain gimana masalah, caranya masalahnya nah selama ini kan kita selalu dikasih drama nih sama ya media gua nggak bilang narasi ya narasi mantap ajar, aja, kita kan suka dikasih drama ya uh. gue tuh takutnya masyarakat Indonesia tuh ngeliat ini juga another drama jadi kan this is another drama Oh bulan depan ada drama baru lagi. Iya. Bulan depan ada drama, drama baru, baru lagi. Iya. Tapi bener, bener kata Mbak Nana, ini tuh drama yang bener-bener harus dipakai untuk mengubah sistem. Iya kan? Ini bukan perceraian, ini bukan artis siapa ketemu artis siapa. Ini emang negara kita nih. This is about our country. Mm. Yeah. Dan kalau dilihat lagi gitu ya itu dramanya luar biasa. <laughs> iya kan? Dan dan yang Pak Mahfud MD baru ngomong. Nggak tahu ada omongan baru atau enggak hari ini ya, yeah. atau nanti pas ini episode ini keluar tapi kayak alasannya hanya untuk orang dewasa apa dia apa bahasanya yeah, motifnya ya motifnya Memotifkan. terlalu sensitif ya, dan cocok, hanya vivir. cocok dikonsumsi orang dewasa yeah. dan itu juga yang rame kan katanya motifnya ya dibuka aja gitu yeah. dan sebagainya tapi eh. dengan hin hin itu aja tuh langsung liar banget kan tapi kan ada yang dikait-kaitin ternyata ini uh, Semakin nggak diungkap, semakin orang bertanya-tanya. Wah, oh, ini ada bisnis judi gitu kan? Yes, oh, itu ini ada anu -anu. bisnis mafia. Oh, iya. itu nggak dibuka karena masih banyak tuh uh, apa namanya yang lain yang, yang juga melakukan itu di sana. Ini saling melindungi dan sebagainya. Semakin nggak dibuka, semakin liar tuh spekulasi-spekulasi itu. Makanya mendingan dibuka aja gitu biar. Iya. Ada, dan ya. tujuannya untuk meraih lagi kepercayaan publik. Jadi nanggung nih sekarang hmm. karena nggak nguntas. katanya akan dibuka di persidangan gitu. So, well see. Tapi maksudku di balik berbagai hal ini. Ya harus ada perubahan signifikan, kalau nggak ya it's just going to be another episode of drama seperti Berarti seperti ini dari, ya. dari Kapolri sama Presiden nih, eh. yang, ya iyalah Pak Jokowi tinggal 2 tahun, gue ngomong ke nih, Pak Jokowi eh. tinggal 2 tahun daripada sibuk... Uh, me apa yuk Jo? ayo, ayo, ayo. ayo, 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 ayo sibuk nah. apa Jo? menyiapkan pengganti. <laughs> <laughs> Terima kasih Mbak Nana. <laughs> kalau gue ya, kalau Pak Jokowi misalnya dua tahun terakhir bisa bersihin masalah-masalah berat di negara ini, orang akan otomatis milih hal-hal yang berkaitan dengan Pak Jokowi ke next-nextnya -next kok. Okay. Daripada dia sibuk untuk hal lain ya, mendingan sibuk untuk hal ini. Ini dua tahun terakhir loh, Obama dua tahun terakhir ngapain gitu. Orang kan bisa dua tahun terakhir kayak, ini dua tahun terakhir. Ini legacy gue, ini legacy gue. Ini saatnya gue go nuts gitu. Oh, koruptor kasih tahu oh ini uh, cika -cika tapi memang itu. menurutku dan juga menurut uh, banyak teman-teman elemen masyarakat sipil isu hukum dan penegakan hukum memang tidak pernah menjadi prioritas Presiden Jokowi prioritasnya uh, yang bisa kita lihat gitu ya dari pilihan-pilihan uh, apa namanya yang dilakukan selama lima tahun terakhir terutama prioritasnya ya infrastruktur pembangunan uh, fisik hmm. uh, makanya legasinya adalah salah satu yang mau diupayakan ikn Yes. Tetapi soal itu pembangunan fisik, tapi pembangunan hukum dan sistemnya itu memang rasanya tidak pernah masuk menjadi prioritas Presiden Jokowi. Waktu itu tuh dua tahun yang lalu, setahun tahun yang lalu, di pidato kenegaraan itu tuh ada ke yang kemudian menghitung berapa banyak kata hukum masuk dalam pidato resmi kenegaraan setiap tahun Pak Jokowi. Dan waktu hmm. itu tuh kalau nggak salah sangat minim begitu kata hukum dan demokrasi. Aku agak lupa, mohon maaf kalau kalau kemudian, tapi yang aku ingat kata hukumnya itu juga hmm. bisa jadi salah satu. Indikasi ya. bahwa memang rasanya ini bukan prioritas bagi pemerintahan saat ini. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Okay guys, hmm. ini Kasi kan sempat jalan. ngomong yeah. dia pingin ngebongkar masalah ham. Itu kan awal-awal janji awal-awal hmm. tuh 14. Siapa tahu nih dua tahun terakhir loh, dua tahun terakhir menggila lah Pak Jokowi silahkan menggila gitu. Tapi guys, kita gue tahu ini memang topik-topik berat ini. Tapi kita harus membahas hal-hal yang juga positif yang terjadi. Oke. Okay. Eh ha, itu tadi ini. positif kok. <laughs> <laughs> <tuh>, merubah Indonesia positif, hai, oh, iya, oh, positif. kita positif-positif okay. Indonesia percaya kita harus percaya yeah. nah, hai, yang yang kita Positif, positif. hai, Tapi hai, hai, yang hai, 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 kita hai, 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 ada hai, 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 halo benar hai, hai, Mungkin ada pendapat tentang topik tadi sedikit satu menit <laughs> itu ada nggak? Ini adalah penyair idola sepanjang oh banyak banget dede dede muda. Kabula muda dan semuanya idolaku ada kawan mansur Kasih mat, kasih mat. Mau Kamu ada ya? pendapat tadi. Wah ada di narasi nih. Hei, <laughs> <laughs> kan. eh, background narasi ini bisa di sini atau di oh, sini ah? aja? Enggak kan? Oh situ oh, aja. Oke. Oh, background. Kalau topik tadi apa ya? Kayaknya saya belum cukup dewasa hanya untuk yang dewasa kata yeah. Pak <tuk> Mahfud. <tuk> uh, menarik sih, tapi saya ya ngikutin aja dulu baca gitu. Mungkin ada sesuatu yang bisa ditulis gitu. Uh, buatku memang polisi har kepolisian di Indonesia memang harus di di apa ya diubah secara radikal gitu. Lah, mm. Menurutku. Yeah. Karena ya. Sebagai orang yang punya anak lah minimal, maksudnya saya masih masih sering dengar anak-anak kecil di sekitarku ditakut-takutin nanti ada polisi gitu. Itu artinya menurutku sesuatu hmm. yang mengakar banget ketakutan kita tuh. Thing. ke, ke kepolisian. Jadi menurutku sampai di masyarakat level paling itu sudah sudah sesuatu yang sangat dibawa kesadaran mereka bahwa polisi kepolisian itu bukan sesuatu yang baik-baik aja dipakai wow. aku takutin loh iya, wow. polisi itu ada polisi itu takut padahal seharusnya ada polisi kita yeah, merasa aman yeah, di dunia, ya. kan? Iya kan? Iya. 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 atau misalnya kayak eh jangan lewat sana nanti di polisi itu mah itu mah itu harus dikenal dikenal kalau itu untuk menghindari eh nggak pakai helm jadi jangan-jangan sebetulnya ini institusi yang ngajarin kita tuh bikin sesuatu yang jahat gitu ngajarin kita bohong ngajarin kita melakukan hal yang tidak baik karena ya buatku ya kenyataannya nih di, di di masyarakat kayak gitu kan jangan lewat sana akhirnya kita cari cara sendiri untuk menyiasati supaya nggak ketemu polisi hmm. padahal ya harusnya kalau ada polisian di sana kan harusnya aman kan kita yeah. tapi ya kita kita dikasih tahu jangan jangan sampai berurusan sama polisi hmm. jadi kadang-kadang saya merasa kayak hati-hati di jalan ya itu artinya supaya nggak ketemu polisi <tuh> 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 berarti itu lagu lagu tulus untuk polisi <tuh> polis, sebenarnya <tuh> <tuh> <untuk kayak terlihatan. tuh> Ternyata hati-hati di jalan tulus. Perjalanan Untuk poli. membawamu jauh dari polisi. <tuk> <tuk> tulus, hebat lu tulus. bila. Keren, terima ya? kasih. Nah, terima uang, Terima kasih. Ya. Aku udah membawa tumpukan buku-buku puisiku karena aku tahu kan akan datang untuk nanti ditandatangani. Eh, ada di ruang, boleh tolong nggak minta tolong nggak Han? ada di, di, tas narasi ada tumpukan buku puisi aku mau taruh sini. Karena sekali lagi tidak pernah tidak ada waktu yang tepat untuk bicara kata-kata indah. Uff. Kita baca puisi. Lu, udah gua, gua gak bisa minggu lalu. Nah, <laughs> Oke. Okay. Nah, tapi ini transisi yang baik. Tran iya, betul. Dari satu seniman ke seniman lain. Silakan transisi karena iya. Jadi seperti yang kita tahu semua hari ini telah upload menurut gua dan Kajo sebuah mahakarya. Menurut gua ini gua bisa bilang dari Alfi yang yes. baru upload Wonderland Indonesia 2 tepuk dong sebagian kita tahu sejarahnya Avi pertama kali ngeupload Wonderland Indonesia pertama 17 Agustus 2021 mm -hmm. untuk sekarang uh, baru keluar Wonderland Indonesia 2 yang kebetulan ada gue mm -hmm. dan kajo Oh, makanya Mahakarya ya? Bukan, bukan. bukan, bukan. <tid> Ternyata Yang satu Ternyata Yang satu, yang satu juga Mahakarya. Maha karena ada <tiba> <tiba> The Lopez Brothers. Nah, Aduh, kalian ya. sangat rendah hati. Aku ya, sangat, Yang satu juga Mahakarya. Aku sangat juga mengapresiasi ya. kerendahan hati. hati. <tih> <laughs> Oke, okay, nah, tapi emang nah, keren sih. Emang keren. Emang, emang mana kan? nonton yang pertama kan? yang pertama kan. Itu yang nah. nonton kayak 36 juta. 38 juta. 38 juta views, 38 juta views, yang, yang, yang nonton yang pertama tahun lalu. Tahun, -tahun ini kayaknya bakalan bakalan lebih, besar. Lebih heboh karena nah. ada Andovi dan Kak. Enggak, Enggak <laughs> ini kayaknya Mba Nana mau masuk Wonderland 3 ya. Oh iya, benar. Api api Banana Wonderland 3. Nah, okay. dengan baik hatinya tim Dewa Atlantis dan uh, Reproduction dan Avi uh, mengirim jadi gini guys, kita kan syuting sebelum Awan Dylan dua keluar nih, mm. dia mengirim kita suatu uh, cuplikan eksklusif eksklusif untuk musyawarah. Jadi yes. dia ngomong eksklusif untuk musyawarah yang publik belum lihat. Keren, gini, kita bisa gini. nonton sekarang. Bisa, ini oh, cuma satu right. menit, langsung aja lewat HP aja. Oh, lewat HP. Kamu nah, sini bisa, tapi kan sini butuh download internet dan lain-lain kan segala macam. Apa, apa internet narasi kan bisa? Oke, ya. Oh, nggak kena blokir kominfo kok. Oh! in the depth of a forest with her eight little friends. There was a hidden secret place so magical and dangerous at the same time. Ooh. Jadi itu. Iya. Yeah. Cewek, seru ya. banget. Jadi itu eksklusif itu musyawarah tadi. Cuplikan tadi nggak bisa nonton di publik. Jadi ada beberapa, beberapa, beberapa hal di sana yang tidak ada di trailer asli, hmm. seperti naganya yang keluar. Hmm. Ya itu itu, jadi, itu ada. Boleh gak, jadi kalian berdua sebagai naga. Iya, kita naga. boleh ya. Eh, Benar, kita boleh ngomong. Ya kita boleh ngomong di sini. Benar, naga. Benar, naga, naga apa? Naga apa? ini namanya naga Banaspati, naga yang berkepala dua. Oh. Jadi sebenarnya ini lanjutan dari Wonderland pertama. Wonderland oh. pertama tuh endingnya ada naga turun. Uh, tapi nggak kepala dua naganya waktu itu? Itu dia. Ah. Itu dia. Nah jadi emang Alfi kan emang mau mem membuat Nusantara Universe ini. Dia mau bikin salah satu, salah satu keresahan Alfi adalah kenapa budaya, kenapa kita kalau melihat fantasi kita tuh keluarnya ke MCU. Kita lawannya Game of Thrones. Kita selalu keluar untuk fantasi baru. Kenapa Indonesia tidak mempunyai fantasi sendiri pada sejarah kita, mm. karya kita, seni kita sangat kaya. Sangat kaya. Makanya yeah. ketika kita wonderland, si betul CGI, VFX-nya itu semua dari Alfi dan Tim Alfi. Wow. Bener. Karya bener benar orang uh, kita sendiri ya. Yes. Dan dia mau emang tujuan dia mau membuat IP yang bisa bertanding melawan Disney. Long itu tapi karyanya intellectual propertinya itu ya Indonesia. Hmm. Dan, Garuda ya. naga. Terus pengalaman kalian kita... dong kayak gimana waktu syuting seru? Waduh. Uh, kalau waktu kita ke sana, kita jadi kita kan dibawa ke studio kandang ya? studio dia di Bali. Namanya Dewa Atlantis. Hmm. Dia tuh bangun sebuah tempat Sendiri? di Bali, dia bangun dari from scratch. From scratch. Itu ada ada studio musik lengkap. Itu ada studio animasi lengkap. Hmm. Ada 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 tempat makan untuk semua tim-timnya lah, ya. terus ada pemandangan ya. uh, apa nih? Ladang kayak, ya. kayak padi ini lah gitu. Besar, nih? Gede banget, Be besar, besar. Dan, besar. Dan, dan ini bukan Bali-Bali pusat dan pasar, ini Bali di tampak siring. Jadi di, okay. di ujung, dan ujuan lagi. Ini pertama kali mbak aku melihat ada youtuber seniat itu loh. Ya. Aku kira dari dulu kita niat. Hmm. Ya, ya kita ternyata kita, kita, ada yang lebih niat. Pas aku ngeliat dia, aku kayak buset. <laughs> tapi kita, kita tuh bangga banget, kita bahagia, bahagia banget, sumpah Alfi. Dan dia bangun ini hanya untuk memajukan seni Indonesia. Keren. Ini kayak... Ya, boleh tepuk tangan Alfi. Gue berkali-kali gue ngomong ke Alfi kayak, Alfi lu tuh orangnya beda. You are different, Lu tuh, lu beda aja. And how, how old is he? Dia 26, he's 2 years younger than me. He's 26. Dia beda. Dia beda banget ya. Gue, ya gimana ya, gue kalau untuk membantu dia ya, selain berada di proyek dia dan selalu nge-bless dia. Bisa mungkin menjadi tangan jadi medium antara dia dan pemerintah gitu. Soalnya bagi gua orang dengan ide dan visi misi seperti dia harus harus disupport, harus disupport pemerintah. Dan memang untuk Wonderland 2 dia udah disupport udah support sama sama Kemendikbud. Kamu pas syuting ada pengalaman apa yang seru? Uh, ada hampir kebakar. Hah? Kalian kan oh, kamu. Pantesan kamu agak gosong. <laughs> Enggak ya? Jadi baru dimulai tampak, baru dimulai gue ya. Okay. By the time this this episode goes out, kalian udah nonton Wonderland 2 itu kita syutingnya benar-benar Andovi Jovan di tengah-tengah ya kalian akan dikelilingin api langsung Jadi kita bakal di apinya sedekat ini nih sedekat ini nyalain ya kalian tahan panas nyalain api Guur, langsung itu, itu wah, ceritanya itu naga menghembuskan api ya oh yes, yes. itu melambang melambangkan Simbolisasi itu. tapi api dari naga ya. tapi oh. kita naga nya oh. ya. Kita bukan naganya, nya Ya, kita ya, kita akan Ya, kita nonton aja, nonton aja, nonton aja, nonton aja. Kita, aja. kita ya. bukan naga, tapi kita mensimbolisasikan naganya. Oke, okay. yeah. pokoknya kita penjahat di sini. Kita super penjahat di sini. Oke, okay. ah, sedih. kalau, kalau penjahat, penjahat akhirnya mati, enggak? Enggak kan? Uh, uh, uh. Saksikan selamat datang. Takut banana cek. Dan banana please, harus one dengan tiga. alfi ya. mana Afi kameranya? Tapi jadi, ya. kalau kalian udah jadi naga, gue jadi apa dong? masih banyak. Masih banyak. Banyak pak pilih. Banyak. Hati-hati penistaan. Komodo. ada ya Atena menjadi komodo. Gak tau kan nah, dia bisa. Ya, tapi bisa. itu dia. Jadi bisa. ya ke sana dulu bayar 3,2 juta. Oh, <laughs> waduh, tuh itu okay. dia. Eh, terus jadi kita lomba-lomba nih. Oh, belum, ah, belum, nah, kita masih masih di ranah seni, ya. Oke. Okay. Karena dari sini itu kita ada seni, musyawarah. Kita, kita, musyawara ngopi dong. Ya. kita kan selalu, setiap musyawarah tuh kita selalu menampilkan lukisan-lukisan uh, dari artis-artis muda yang keren, dan salah satunya ini. Bersih itu sehat. Emang? kebersihan negara gak, tanggung, tanggung jawab, jawab bersama. Dan di dalamnya di dalam gerobak sampah itu ada ada orang. <laughs> Kay Kayaknya ketua DPR sih so, ada mike ada gak, kursi. Nggak harus ketua sih. Bisa anggota ya. Iya nggak harus DPR juga. Bisa pokoknya lembaga negara ya hmm. kan. Ada itu kan ada kursi iya. kerajaannya tuh kursi ininya, pakai jasnya, terus ada mike nya. Ya kan? Gak tau mereka dimatikan ya, kayaknya, ya Kan DPR lebih identik dengan tidur ya? Oh. Gak, oh. gak tahu ya? Oh. Dia kan oh. lebih oh. tidur ya? Lagi emang, tidur, emang tidur cerdas ya. Kak jo. Ya. <laughs> lagi tidur. Jadi ya. ini uh, artwork dari uh, Farid Stevi ya. Jadi Farid Stevi ini kita. Kan. Farid. Hai, Farid keren, Terima kasih sudah kasih artwork ini untuk narasi. Jadi keren ya? Keren, keren banget. Dan dia, jadi <laughs> guys Farid Stevi selain seniman dia adalah vokalis band dari Gusala Festivalis. Dia juga vokalis band. Oh, Dari wow. Festivalis. Okay. Nah, dia kerap menggunakan elemen visual untuk bermusik. Jadi pas banget nih visual visualnya, seninya di sini nih. Nah, apa dan keren kalau, kalau aku nggak salah, itu uh, tulisan tangan dia tuh juga ikonik dan kemudian banyak dipakai jadi logo-logo yang juga hmm. uh, apa namanya gampang diingat orang kayak logo filosofi kopi, benar ya? Yeah. Filosofi kopi itu, itu tulisan kan tulisan tangan dia? Iya, tulisan tangan dia. Terus ada banyak tulisan-tulisan tangannya yang kemudian jadi uh, t-shirt t-shirt gitu ya. Yeah. Jadi keren loh oh, tulisan itu, tangan. Kalau untuk albumnya Oh, albumnya oh, untuk Aji Kun. Itu pun. juga itu tulisan dia. Ya, itu cover yang bikin Farid. Wow. Oh. Bagus ya tulisan. Tapi ini bagus. lucu banget sih. Ya. Ada karakter aja. Font-font font dia tuh berkarakter. Gue gak tau cara menilai font ya. <laughs> Nah, tapi nah, gitu nah, dia. Tapi kan okay. ngomongin seni kita gak bisa lepas karena seni mau itu visual, mau itu musik, mau itu rasa, mau itu pengliat apapun itu bisa kita saksikan di Playfest Narasi. <laughs> okay. Itu yes. dia. Dan kalau yes. kalau yes. ngomongin lukisan ya? ya. Jadi PlayFest ini, gue jujur ya, ini berbeda dari semua festival lain. Hmm. Karena kita pingin orang tuh mer-awaken. re re semua sense mereka yang selama ini, mungkin dua tahun terakhir itu pas offline tuh cuma bisa dilihat lewat layar ya. Hmm. Jadi kita mau indra rasa kalian, indra hmm. sentuh, indra pendengaran, semua itu pingin kita aktivasi ulang. Jadi contohnya pas seni ini nih ya, untuk seni. Kita tuh ada satu booth namanya Speak Through Art. Oh iya betul. The speak Through Art. Jadi kalian bisa melukis dibimbing oleh seorang pelukis di kanvas atau tote bag. Nanti karya ini bisa kalian bawa pulang. Kajo pribadi mau banget yes. ada di bus itu karena kajo tuh nggak pernah ngelukis loh. Pernah oh. dulu waktu SD SMP ya. Eh. Tapi di usia-usia deket-deket sekarang ini udah lama banget nggak ngelukis. Jadi penasaran banget. Tapi selain selain maunya ke ruang rasa yang makanan yang, yang sama makan, kreator TikTok ya, iya sama kreator kita akan makan bareng. Makan, iya. Abis itu kita banyaklah ada ruang tenang untuk kita tenang, ada virtual sinografi, ada baiklah pokoknya playfest. Ada ruang karaoke. Ada ruang karaoke. <tuk> ada performance spesial dari banyak banyak musisi seperti Kunto Aji, <tuk> eh, Kunto Aji, ada Aji, ya. ada Danila, ada Elbitri, Danila. Ada Elbitri, ada Phil Koplo, iya. ada The Adams. The Adams ada kita juga special performance. Iya, itu secret performance. Lah, boleh kasih tahu dong. Oh, ya, sudah si sebut. Mana sebut? Iya, jadi ada ada pensi, ada ada, ada performance, pensi. Jadi pensi Fancy. akan tampil di Playfest. Yeah. Dimana Di mana akan nyanyi Angin Mamiri. Yeah. <laughs> langsung nggak mau gitu. <laughs> <laughs> itu langsung bikin drop. <laughs> Iya dan itu dan ya tiga tujuh kan tujuh belas September dua ribu dua puluh dua di Istora Senayan tiket presale udah sold out, sudah yeah. sold out, sudah sold out tiket presale Jadi oh, wow. kalian bisa langsung beli tiketnya di uh, narasi dot tv. Uh, yang presale udah sold out, tapi so, yang, yang lain masih. Yang lain bisa masih beli. Yang, masih yang, beli. Masih. yang lebih mahal masih ada. Iya <laughs> itu dia. Presale dah. Habis. Kita cek uh, narasi dot tv uh, slash playfest, gotix, uh, loket dot com dan segalanya. Kalian bisa atau ngecek Instagram, Peves narasi untuk cek semua informasinya. Oke, itu tanggal tujuh belas September. Itu tanggal 17 September. Tapi yang dalam waktu dekat nih 20-20 Agustus kita mau uh, pesta merayakan Indonesia percaya. Kacu Kaju itu dia. Oh, eh. Kaju nggak datang. Kenapa? Dia ya, lagi, dia nggak di, Indone di Indonesia. Oh. Jadi gitu oh. dia. <laughs> <laughs> yes, Jadi yes. itu dia. Tiga hari lagi atau dua hari lagi? Ya tiga, tanggal 20 Agustus ada event merayakan Indonesia Percaya di mana itu, udah di Stadion ada, Sumantri Bojonegoro. Ada mbak Nana mau panjat pinang kan? Itu dia. Umurnya kan pertama kalinya gitu, ya. langsung langsung ekstrim panjat pinang. Kayak nggak adanya lomba kerupuk, lomba makan lomba kerupuk, bakia, bakia, tarik tambang, tarik tambang. Oh, ada lomba. Lomba futsal sama lomba one on one basket. Yes. Benar pakai kaos nggak bisa pakai kaos Arsenal. Bisa sih merah putih Arsenal ya udah. Oh boleh merah putih Arsenal ya. Jadi itu kan lomba tujuh belasan. Keren kita bakal.. Uh, bakal ada mungkin tamu-tamu tertentu yang dibawa oleh yes. Manana Dibawa oleh Narasi, jadi nanti tuh kita ya. akan bikin kelompok, jadi ada tim.. Tim komika, ada tim apa namanya.. Leaders perempuan, ada hmm. tim leaders laki-laki Jadi nanti tuh kita akan uh, tandingnya tuh, lombanya tuh antar tim Dan siapa-siapa hmm. aja anggota timnya, seru-seru Unexpected lah, kapan lagi kan kita ngerjain Iya ya, yeah, leader, iya iya <laughs> Ngerjain seru-seruan iya, gitu ya dengan iya, itu lomba-lomba iya. Jadi dan guys, fakta menarik terbuka untuk umum dan gratis. Wow. Yes. Hat gratis, yes. gratis Kak Jo. Oh, wow. <laughs> oh Kak Jo kaget sih? Kan enggak tahu Kak Jo gratis. Jadi itu dia uh, again, 20 Agustus di Stadion Sumantri. Di Gor Sumantri. Gor Sumantri. Ya. Yeah. Di Gor Sumantri. Uh, dan itu dia. Please welcome to come. Dan of course. Dekat rumah KAJO lagi. Kayak bener, -bener tinggal ngesor. -sa. rumah dia. Dan, dan jangan salah lupa. Di sini juga ada special performance lagi. Dari Pentas Suara Indonesia Fancy. Yeah. Dispensi itu dua kali, dua kali di Indonesia Percaya dan di Playfest Yes Itu dia Dan ada lomba-lombanya, ada banyak lomba-lombanya Jadi itu dia guys um, Sekarang kita nggak bisa ngomongin lomba tanggal 20 Kalau sekarang kita nggak lomba mana nakaju? Oh gitu ya transisinya kali ini ya Transisinya bagus banget <laughs> Kurang Kurang ya Kurang Terima kasih banyak Challenge challenge. challenge Lomba sama challenge itu dua hal yang beda Oh gitu Iya Jadi kita challenge uh... Challenge minggu ini apa? Challenge oh, minggu, minggu ini lomba-lomba kan? Bukan ya? Nah, untuk kera -kera seka kera -kera. untuk sekarang kita lomba. Oke. Okay. Tapi untuk challenge musyawarah berikutnya kita akan nonton film horor Indonesia. Oh, oh itu Kajo yang ngasih okay. challenge ini. Kenapa? Hmm. Karena Kan lagi naik nih horornya. Aku hmm. udah nonton Pengabdi Setan 2. Jangan aku nonton spoiler. <laughs> jang 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 spoiler jangan spoiler. Eh jangan jang spoiler. Tapi kalau aku sih nggak terlalu takut ya karena aku bawa buku Yasin. <laughs> 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 tapi ternyata di developnya filmnya kan enggak dia ada. Spoiler alert, spoiler. Enggak, maksudnya pas udah udah pede nih bawa buku Yasin pas nonton filmnya, lah yang di dalamnya juga baca Yasin dan tetap ada pocongnya. Oh. Tapi ya beda lah ya, beda. Oh. Tapi pokoknya anyway seru, seru. Ya, ya next challenge-nya uh, kita bertiga akan nonton film Engga, horror Indonesia. lagi naik Kok horror? aku nonton lagi? Maksudnya aku sering uh, nonton. Nonton, nonton film Indonesia apa aja? Oh, enggak harus. Oh, maksudnya? Yes. Horor kan lagi naik nih. Iya. Yeah. Kita coba nonton dari era manapun ya. Era manapun. So, katanya horor-horor dulu juga serem banget nih. Jadi kita challenge diri kita masing-masing untuk nonton satu film horor Indonesia. Nah, uh, pengetahuan film horor gue kan kurang nih. Ah. Gue juga kurang. Jadi para, para netizen, para penonton musyawarah. Film horor apa? Komentar film horor apa? Tapi Indonesia. Yes. Nggak boleh film horor luar negeri. Nggak boleh film Thailand yang walaupun. Nggak muali, ngga ngga boleh Conjuring. Nggak ngga boleh, ngga 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 boleh apapun ngga ngga boleh. itu nggak boleh. Nggak, nggak ngga ngga boleh. Ngga boleh. Jadi Indonesia dari era manapun tulis di bawah mention uh, musyawarah, mention uh, banana gue Kajo kita bakal nonton untuk episode Dan sebenarnya bukan bukunya. untuk kita nonton sih Tapi untuk apa? Sebenarnya bagi kalian apa film horor Indonesia paling serem? Hmm. Komen di bawah kayak oh, ternyata paling serem tuh ini gitu. yang paling serem Penghabisan. yang paling serem ah, yang paling serem permintaan Indonesia. Tulis aja di bawah. Ada film apa? Film horor apa? 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 Masuk loh. Masuk, masuk kan? Masuk, masuk kan? kan? Itu bagus enggak? Oh, bagus. Jarang ba loh dia masuk. Aku bangga banget. Ya. <laughs> Adikku sudah berkemampu setanding Masuk Oke, okay, jadi itu dia guys. Sekarang kita akan game 17 Agustusan on the spot. Kita akan lomba makan kerupuk antara kita dan kru narasi. Yeay. Sekarang kita akan membagi, membagi tim. Oke. Okay. Ada tim. tim. Ada tim. Dari fishbowl kan. Ayo fishbowlnya boleh fishbowl. Oke, okay. nah, guys, ini Abraham pakai baju Ambon paling niat kostumnya. Oke, ya, Go, Oke, Guys, sekarang Oke, ya, brother. Oke, ya, brother. Ternyata tidak ada bakat. Yes. Ah. Apa yang terjadi di sini? Lagi. Wow, 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 wow. Oh, 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 hey, oh, oh, Ayo, banyak. Apa di yang di sini? Ayo, bisa nang, bisa nang. Ayo, ayo, ayo. Wess. Kalau aku melihat Ardi boleh yeah. menunjukkan. Ardi, oh. Ardi. Oh, Ardi, Ardi comeback is real. Ardi comeback is Oh, apakah jatuh. ini curang? Itu gak boleh. Boleh, gak? Boleh, gak boleh. Boleh nggak? Boleh nggak <tuk> <tuk> sih? Boleh nggak? Pedasnya apa kata? Diskualifikasi. Diskualifikasi. Tiga, dua, satu. Mari kita melihat. Jelas, jelas. Kita lihat Ardi diskualifikasi. Nggak nah, nggak boleh lepas dari talinya. Antara Ajeng sama Jovia dan Lopez. Siapa? Siapa yang terlalu kuat? Jangan. Kita sapi saminya. Penonton kita pilih ya penontonnya. Apakah yang menang job Lopez? lopes sebut tangan job Lopez. Ajang, ajang. Apakah Apa menang ajang sebut tangan ajang. 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 Pantesan lu, lu taruh nama lu Ayo. dua kali pantesan ya. Oh kelihatan. Oh jangan angin. yang menang. Ya. Kaju yang menang. Lebih ada ini. Oh gak ada ah. Jadi teman-teman, ada plot twist seperti kasus Sambo, Ya, plot twistnya adalah ternyata ada yang curang di sini. Diskualifikasi curang. Maka yang mendengarlah Jovia Dalobe. Lomba berikutnya. Oke. Halo semuanya. Bukan cuma undang-undang saja yang pasal karet. <laughs> Tapi muka kita juga bisa main dengan karet. Aku <laughs> nggak make sense. Jadi caranya ini harus turun ke bawah hanya pakai ekspresi muka. Semuanya ada siap? Tiga, dua, Tapi satu. turun setengah. Ayo. Ini gimana? Eh, <laughs> ini gimana? Eh, ini gimana? Eh. Ay! <tuk> Ayam. Wah, <Reda> menang. Herda, 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 Ini stuck. gerakin, kuping, gerakin kuping, gerakin kuping. Udah. Curang, 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 curang. ini nggak bisa turun. Lomba. Udah, so guys, jelas-jelas pemenangnya adalah Herda, Herda. Padahal, padahal tadi ada yang bilang dia paling jago main main lomba-lomba gitu kan. <tipas> <tipas> tadi ada yang klaim juara setiap lomba kan. Aduh. Eh, terkadang kita harus mengalah untuk menang. Segenap keluarga besar narasi mengucapkan Dirga Hayu, Republik Indonesia yang ke-77 Merdeka!